Iki nganu guys, iki Mbak Jenggot iki acarane iki dino sing ngono kuwi guys. Acarane iki ngenteni apa cek sound. Cek sound iki. Jangan lupa oplo-oplonya, ora ono oplo-oplonya iki. Oplo-oplonya pati, oplo-oplonya. Hai, Mbah Jenggot. Mbah Jenggot, Mbah Jenggot. Mas Jalu. Hadir. Sita kok Mas Jalu, bukan orang gadar nama Mas Jalu. Ya Allah, wedaan yang naik ngene. Guyang guyu. Bajigot. Bajigot. Ini alat alat take up-nya di Arnawa ini ada. Ya, seudon. Fitnah lebih kejam daripada pemerkosaan. Nek suka sama mau sama mau. Ya enggak apa-apa. Yang penting bertanggung jawab, Dek, enggak apa-apa. Nah, ini alat take up-nya Mas Erik ini. Jadi di Arnawa itu nunut take up-nya Mas Erik. Karena dulunya Mas Erik itu diledekin, kamu enggak malu Mas Erik pakai take up pakai kaca ngilang ilung ilang ilung. Tapi sekarang nyariin kaca gue terus. Iya. Gimana lagi? Kita ibarat pemain ketoprak. Iya. Iya kan? Iya. Kita nggak bisa tampil kayak biasa aja. Apa adanya itu nggak bisa. Iya. Kalau biasa aja bukan orang panggung itu namanya. Nyumbang lagu malah ya. Kalau biasa saja itu orang-orangan sawah. Tapi kalau bilang orang-orangnya sawah, jangan lihat yang nyoting toh, Dik. Kamu bilangnya gitu, bilangnya nyoteng lho, sing kaya jadi pajang tengah-tengah nang tengah alas ngene iki. Wah, mau jero iki. Jero. Jero iki, wah. Ini alat tekapnya. Jadi di arah mana nunut tekapnya Mas Heri gini. Tamborin, ini tamborin ini. Tamborin dari Surabaya ini, harganya 50 juta. 50 juta. Ini jalan sebelah mana ya bos? Di simpangan. Ini ada Sukiman. Ini ada Wagyo. Ada Kasto, Sukiman, iya ada Sunoko, oh ya, no, Saruino, no, Saruino, oh, bukan apa itu.